Hi everyone, welcome to UBR Enthusiast. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Satu lagi drama Korea terbaru yang jajaran pemainnya ditawarkan pada bintang-bintang papan atas. Drama Korea terbaru berjudul As the Star sedang ditawarkan pada Lee Min Ho, Gong Hyo Jin, dan Oh Jung Se. Ketiganya adalah aktor dan aktris yang sudah lama malang melintang dan terbukti seringkali mencetak drama-drama hits setiap kali membintangi drama. Contohnya seperti When Camellia Blooms tahun 2019 yang dibintangi oleh Gong Hyo Jin dan Oh Jung Se, hingga The Legend of the Blue Sea tahun 2016 yang dibintangi oleh Lee Min Ho. Yuk segera cek sejumlah fakta dari drama Korea As the Star versi UBR Enthusiast. Satu, diperankan artis papan atas. Menurut Joy News 24, Lee Min Ho telah dipilih untuk bermain sebagai pemeran utama pria dari drama As the Stars yang bergenre komedi romantis bertema luar angkasa. Setelah kabar itu beredar secara online, agensi asal Lee Min Ho, MYM Entertainment, mengklarifikasi bahwa drama ini adalah salah satu dari banyak proyek yang ditawarkan untuk aktor tersebut. Gong Hyo Jin juga dikabarkan bakal kembali ke layar kaca dalam waktu dekat. Ia disebut sedang mempertimbangkan bermain dalam As the Stars. 2. Aktris Gong Hyo Jin akan comeback setelah 3 tahun. Para pecinta drama Korea pasti tidak asing dengan sosok ratu drama komedi yang satu ini. Gong Hyo Jin memulai debutnya dalam film Memento Mori pada tahun 1999. Dia membintangi drama populer yang mencuri perhatian, seperti Pasta, The Greatest Love, dan Jealousy Incarnate. Terakhir, Gong Hyo Jin membintangi drama When the Camellia Blooms pada tahun 2019 bersama aktor Kang Hanul. Dan kini ia diajak untuk ikut andil dalam drama As to the Star. 3. Biaya produksi selangit. As the Star sepertinya akan menjadi salah satu drama Korea terbaru dengan budget fantastis. As the Star menjadi perbincangan karena jadi drama Korea yang punya set produksi stasiun luar angkasa. Tak berhenti di situ, biaya produksi yang dikeluarkan dikabarkan mencapai 40 miliar won. 4. As the Star digarap oleh penulis So Suk-hyang. Dia merupakan salah satu penulis drama romantis komedi yang berhasil mencuri perhatian penonton. Drama yang dia tulis sangat menarik. Ada Pasta, Jealousy Incarnate, dan terbaru Walk of Love. Penggemar drama romantis pasti menantikan karya terbaru dari penulis So Suk-hyang. Sepertinya akan menarik karena kita akan melihat Lee Min Ho dan Gong Hyo Jin beradu akting. Nantikan kabar selanjutnya dari drama menarik As the Star. 5. Drama As the Star bertema luar angkasa. Drama yang ditawarkan kepada Lee Min Ho dan Gong Hyo Jin ini diproduseri oleh KS Entertainment. Ternyata, As the Star merupakan drama Korea Selatan pertama yang memiliki setting luar angkasa. Tentu saja, para penggemar menantikan drama yang memiliki tema menarik ini. 6. Pemeran lainnya. Selain Lee Min Ho dan Gong Hyo Jin, peran lainnya yang berpengaruh dalam drama ini adalah Oh Jung Se. Peran yang ditawarkan pada Oh Jung Se adalah sebagai pakar eksperimen luar angkasa yang dikenal jenius, kaya, dan pekerja keras. Dia diceritakan bekerja untuk terminal luar angkasa tersebut selama 10 bulan. Jika aktor tersebut menerima tawaran drama ini, maka dia berpotensi beradu akting dengan Gong Hyo Jin dan Lee Min Ho. Dia mendapat tawaran tersebut dan drama ini merupakan salah satu proyek yang tengah dipertimbangkannya saat ini, ujar agensi sang aktor. 7. Komedi romantis.
As the Star merupakan drama komedi romantis science fiction tentang cinta antara seorang turis dan astronot yang bertemu di stasiun luar angkasa. Kisah cinta yang begitu menantang bagi pemerannya. Drama itu mencuri perhatian publik karena merupakan karya terbaru penulis skenario So Soo-hyang. Nah, bagaimana kelanjutan mereka? Yuk, kita nantikan saja drama ini tayangnya. Nah, itulah tadi fakta drama As the Star. Bila ada yang ingin menambahkan, tulis di kolom komentar ya. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu informasi keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Enthusiast. Kamsahamnida, bye-bye.